Kembali lagi di Ayo Sehat, masih bersama Dokter Diana. Nah, dokter, ya. Sebenarnya anak yang terkena stunting, apakah bisa diobati? Tentu bisa. Tentu bisa? Iya, baik. Tentu bisa. Tapi tadi, ini kan kejadiannya kronis. Nggak bisa kita berharap ada perubahan dalam sebulan dua bulan, benar nggak? Betul. Nah, jadi perubahannya pun, pengobatannya pun, atau terapinya itu jangka panjang juga. Mm-hmm. Nah, di mana salahnya tadi? Di mana kurang tepatnya? Itu dibetulin dulu kan saya bilang tadi. Betul. Oke, mungkin pola makannya. Dia kasih mungkin snack kedekatan dengan jam makan. Ya kan? Sehingga pada saat makan, anaknya makannya sedikit. Betul. Nah, pola makan, jam makan itu dibenerin dulu. Dan intinya apa? Orang tuanya tuh harus sabar. Ya, ada vitamin 1 tambahan, vitamin S. Orang tuanya harus sabar. Karena namanya mengubah pola makan anak, itu nggak kayak cuman gini. Bener nggak? Bener-bener butuh kesabaran anak, orang tua. Kadang kan anak dikasih makan sesuatu yang baru, dia menolak. Apalagi something new yang dia biasanya nasi nugget misalnya gitu. Kita tiba-tiba ganti dengan berubah. Ayam, kita ganti dengan bentukannya ayam, anak belum tentu mau. Betul. Nah, tapi nggak apa-apa. Intinya kalau orang Sunda bilang apa ya, kekeh. Betul. Ya, kan? Jadi cobain aja terus. Benar. Ada penelitian memang anak itu baru mau dengan sesuatu perubahan yang baru itu setelah 15 sampai 20 kali percobaan. Ayo. Benar. Jadi kalau harus kita sabar, baru coba 2 kali, 3 kali terus orang tuanya, "Ah, oh, udahlah, anaknya nggak mau." Jangan menyerah justru. Jangan menyerah. Betul. Jadi tetap kita lakukan karena tadi perubahannya jangka panjang. Dan mindsetnya adalah okay, saya mau anak saya sehat. Mm-mm. Bukan hanya kenyang. Benar nggak? Kalau hanya kenyang ya asal banyak. Mm-mm. Tapi sekarang kita mungkin porsi nggak terlalu besar tapi komposisinya padat kalori, padat protein. Mm-mm. Kita tambahin di proteinnya. Tapi sedikit tapi memang, ternyata berat di proteinnya kan? Betul, jadi banyak protein, banyak lemak baik, ya karbonnya secukupnya aja. Betul. Vitamin, mineral dari buah dan sayur tentu tetap harus kita berikan. Betul. Ya kan? Nah, tapi tadi, prosesnya panjang. Tapi jangan menyerah, intinya ya. Orang tua harus tetap berusaha. Karena apa yang kita berikan ya untuk anak, itu akan mempengaruhi dianya nanti. Benar. Kalau kita udahlah biar dia mau makan apa aja, banyak yang begitu. Ya udahlah maunya itu aja, Dok. Yang penting kenyang, yang penting dia sehat kok. Benar. Gitu kan? Tapi ternyata dari sisi kognitifnya nanti pada saat mungkin dia sekolah, pada saat apa kelihatan tuh. Ya mungkin IQ-nya atau pada saat prestasinya di sekolah dia kurang, ternyata berpengaruh dari jam waktu dia kecil kan sayang. Benar. Okay. Makanya saya bilang orang tuh harus sabar. Betul. Prosesnya panjang. Benar. Tapi jangan menyerah. Yes, benar-benar. Nah, nih terakhir nih, Dokter Diana, ini untuk pemirsa yang di rumah, boleh dikasih saran, himbauan agar anaknya tentu atau mungkin yang akan menikah terhindar dari anak yang terkena stunting. Oke. Silakan. Ya. Jadi untuk istilahnya muda gitu ya, pasangan muda deh. Pasangan muda, ya, muda-mudi. Pasangan muda. Oh, muda-mudi zaman now. Muda-mudi zaman now. Muda-mudi zaman now yang merencanakan mau menikah benar-benar dipikirkan. Bahkan pada saat mestinya 3 bulan sebelum merencanakan pernikahan, itu sebenarnya nutrisi si ibu, calon ibu sudah harus diperhatikan. Ya, konsul dulu deh, nggak apa-apa konsul ke OBGYN sebelum hamil tuh nggak apa-apa. Konsul ke dokter gizi sebelum hamil pun nggak apa-apa. Supaya Anda tahu apa yang harus dikonsumsi. Supaya pada saat nanti akhirnya diberikan keturunan, keturunannya pun sehat. Ya, terus kemudian untuk orang tua yang sekarang anaknya sudah mengalami masalah stunting, tadi pesan saya, jangan menyerah. Cobain terus ya. Jangan kasih kendor gitu istilahnya ya. Harus kekeh. Ya, tapi maksudnya ya dengan kita berikan komposisi makanan yang tepat, ya, dengan gizi seimbang, tinggi protein, tinggi lemak baik dan pengaturan jadwal makan itu sangat penting. Ya, baik. Mudah-mudahan berhasil. Kita pasti bisa, menurut saya. Baik. Terima kasih Dokter Diana untuk informasinya. Semoga pemirsa di rumah ini tentunya bisa menyerap dan juga mencatat semua informasi yang diberikan oleh Dokter Diana agar tentunya terhindar anaknya dari stunting dan juga pengobatan jika anak terkena stunting ini bisa berhasil. Usai sudah, pemirsa, 30 menit saya dan juga Dokter Diana menemani pemirsa di rumah dalam program Ayo Sehat hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algir Fridianto bersama Dokter Diana, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.